itulah sedikit persediaan sebelum kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu persembahan yang kita ciburi ataupun tidak. Dan selain itu, kebiasaannya kalau kita nak buat persembahan, mata kita ataupun muka kita, badan kita mesti menghadap ke hadapan penonton ataupun adik-adik yang ada. Contohnya abang sekarang bercakap, mesti kena menghadap adik, betul? Kalau abang menghadap ke belakang, apa yang nampak? Tapi masih nampak kacak kan? Di belakang masih nampak kacak, tapi apabila pusing ke hadapan, ianya menjadi lebih kacak. Betul, itu memang tak dapat dinafikan. Kalau tidak, abang tak adalah laku. Sebab sekarang abang laku, sebab tu abang dah berkahwin. Alamak, cerita pasal kahwin, salah topik ni. Apabila orang cakap apa, bila kita perlu menghadap ke hadapan tu, mata kita mestilah memandang di sekeliling kawasan setiap yang ada orang. Contohnya di sini, abang bercakap mesti abang pandang sini, cantiknya adik sini. Dan abang pandang sini, kacaknya adik. Tetapi apabila kita terpandang seseorang yang macam saya senyum, abang nak pandang sekejap. Senyum juga. Tak ada lah yang tak senyum dekat sini. Ada tak yang tak senyum? Yang selalu tak senyum, ada tak? Yang mahal sangat senyum dulu. Abang nampak lah seorang tu. Adik-adik, boleh tak kalau abang nak panggilkan hadapan? Yang sangat pemalu orang ni. Dari perjalanan dia dari sana ke hadapan, dia tak nampak dia punya senyuman dia sendiri. Muhammad Zubir. Betul abang, apa cik Zubir tadi sebut Zubir pemalu, betul ke? Tapi abang nak puji sedikit Zubir ni. Pada hari ini kedatangan abang ni, Zubir dan melangkah ke hadapan. Percaya tak ada cakap kat abang? Betul ke percaya? Kurang percaya dia dengar. Saya percaya, saya sekarang berada di hadapan khalayak ramai. Cuba-cuba. Betul lah, Zubir ni pemandu orang. Cuba sikit, boleh? Cuba sikit, okey. Apabila kita cuba untuk bercakap dengan semua yang berada di sini, kita cuba menghadap ke hadapan. Jom, sama-sama kita menghadap. Tengok macam abang. Abang menghadap ke hadapan. Zubir pandang kawan-kawan. Ni kawan-kawan semuanya. Zubir. Okey, Zubir cakap. Saya Zubir. Perkenalkan nama. Senang je. Saya Zubir. Tetapi abang nak Zubir cuba pandang ke depan untuk bercakap. Kalau tak boleh pandang kawan-kawan lelaki, pandang kawan-kawan perempuan. Mana tahu dia kadang-kadang ini menjadi positif apabila kita lebih suka pandang ke arah sini. Tip sedikit tip untuk adik sendiri. Adik sendiri, perkenalkan nama dan memandang ke hadapan kawan-kawan wanita, kawan-kawan perempuan. Cubalah. Saya sendiri. Kelas jadi. Kelas 6 jaya. Tapi Zuki dah berjaya ke hadapan mentah ni dah. Dah cukup berjaya. Ini temukan ke sumber jaya lagi. Kalau Zuki berani, akak kat sana duduk je kat sana. Abang nak Zuki yang pergi dapatkan buku tu, boleh tak Zuki? Boleh. Thank you.